dengan partner kita ni pun kita tak boleh nak orang cakap apa? Tak boleh nak lebih-lebih lah, maksudnya dengan apa yang dia ada sekarang, mungkin sekarang ni dia macam biasa-biasa je. Pula kalau korang punya partner, apa yang korang expect untuk commit before marriage? Kalau lelaki ni dia mungkin kereta, mesti nak kereta. Okay, untuk yang lain, kalau dia dah betul ada niat untuk ke depan, so dari sekarang ataupun sebelum ni dia dah ada plan untuk kahwin, dia kena ada rumah. Okay, dia plan lah untuk sama ada dia menyewa ke ataupun dia memang dah nak beli rumah. Contohnya dari sekarang, mungkin lagi 2-3 tahun rumah tu dah memang dia dah habis bayar ke, macam tu kan. Dengan partner kita ni pun kita tak boleh nak orang cakap apa? Tak boleh nak lebih-lebih lah, maksudnya dengan apa yang dia ada sekarang, mungkin sekarang ni dia macam biasa-biasa je. Mungkin bila dia dah sampai tahap yang dia nak apa yang dia, dia nak, maksudnya apa yang diimpikan, so mungkin masa tu dah apa yang kita expect pun dia dah ada. Okay. Macam kereta, kereta mungkin yelah sekarang ni orang cakap kereta dah ada kan. Kalau macam rumah ataupun career, pekerjaan lah. Kalau tak ada pekerjaan pun macam mana kita nak survive untuk akan datang kan. Kerja mestilah kerja, mungkin kerja tetap. Tak kisahlah sama ada kerja tetap ataupun kerja orang cakap apa, kerja part time ke, at least sekurang-kurangnya ada orang cakap apa, duit masuk untuk survive. Contoh, saya tak targetkan banyak-banyak pun untuk dia, sebabnya macam sekarang memanglah orang akan fikir perempuan perlu ada itu, ada ini pada masa untuk future dia, mana nak tahu laki kan. Saya selalu dengar benda tu, perempuan pula ada itu ini supaya lelaki one day kalau dia kena tinggal ke, dia ada preparation as well. Okay. Saya kadang-kadang sakit hati juga benda tu. Itu bukannya salah kepada lelaki, itu adalah ke atas individu. Orang selalu silap kat situ ya. Tapi it's okay. Apa yang saya, bila saya fikirkan apa yang partner saya perlu ada ialah pekerjaan. Itu paling penting, pekerjaan. Pekerjaan, saya tak kisahlah dia nak kerja tetap ke, tak nak kerja tetap ke, yang penting kena ada pekerjaan. Sebab bukan saya nak kata saya tak mampu nak tanggung dia, dan saya tak katalah saya mampu sepenuhnya untuk tanggung dia. Tetapi nowadays kita kena faham kehidupan sekarang tak macam dulu. Kehidupan sekarang memang sangat-sangat perlukan duit. Dan apa, kenapa saya cakap dia perlukan kerja, kerana saya risau akan berlaku apa-apa ke atas saya satu hari nanti. Apa-apa kat saya, memang saya ada simpanan, saya ada itu, ada insurans dan sebagainya. Tetapi sejauh mana, sampai bila dia nak bergantung harap kepada saya semata-mata. Itu yang saya fikirkan. Mungkin anda katalah kalau satu hari saya terlantar, koma ke, lumpuh ke dan sebagainya. Mungkin ada kalau saya nak jadi askar, memang akan ada gaji untuk apa ni, separuh, bukan separuh lah, akan berapa persen lah gaji daripada askar tu akan dapat ke isteri kita. Tetapi sampai bila dia nak dapat, dia nak harapkan kepada benda tu semata-mata. Anda kata kalau tentu saya ada family, saya ada kereta boleh bayar, saya ada rumah yang nak kena bayar. So benda tu dia kena, sebab tu saya cakap dia perlu ada kerja dalam masa yang sama untuk menghadapi keberangkalian pada masa akan yang akan berlaku tu. Kebarangkalian kita tak pasti bila akan berlaku, bukan kita minta. Tapi dalam kita ni kita kena sentiasa bersedia dengan kebarangkalian yang pasti akan berlaku. Mungkin akan berlaku, mungkin juga, mungkin juga tidak akan berlaku. Tapi kita kena bersiap sedialah dengan apa segala bentuk jua cabaran, halangan yang akan mendatanglah. Itulah yang saya katakan, perlu ada kerja je. Kalau benda-benda lain dia kata nak beli rumah ke, nak beli kereta ke, itu saya tak kisah. Sebab saya pun akan beli rumah saya sendiri. Kalau dia nak ada harta sendiri pun tak ada masalah. Dia nak ada sebelum kahwin ke, nak ada selepas kahwin ke, itu tu pulang ada. Saya fleksibel kan. Saya tak fixkan lah. Saya tak kata tak lah. Oh, kau perlu ada rumah sebelum-sebelum-sebelum. Tak ada. Kalau kamu nak beli, kamu beli. Kalau kamu rasa tak nak, tak payahlah. Terpulang harga dia. Dan lagi satu, apa yang dia perlu ada is matlamat lah. Saya tak suka dengan, bukan tak suka lah. Saya macam kurang gemar dengan orang yang tak tahu ke mana dia nak pergi.
Contoh macam kita naik kereta kan. Takkan kita naik saja, kita mesti ada tempat yang kita nak tuju. Contoh aku nak pergi Tesco, kita akan naik kereta dan kita akan pergi Tesco. Sama juga kehidupan, kita mesti kena ada satu matlamat. Saya suka dengan orang ada matlamat, saya suka dengan orang yang ada wawasan. Bukan tak suka, tapi saya agak kurang gemar sikit dengan orang yang tak tahu apa yang dia nak dalam hidup dia. Dia seolah-olah hidup sekadar untuk hidup. Sebab tu saya lebih suka kalau boleh dia ada matlamat lah.